Hai, halo. Aku udah lama banget gak bikin video Junjito. Dan aku mau minta maaf sama kalian-kalian semua dan berterima kasih sama kalian-kalian yang komentarnya baik-baik dan lain-lainnya. Gak nyangka video gue ternyata ada yang nungguin dan peduliin. Karena menurut gue untuk nyampe tahap ini, menurut gue gak mudah dan gue bersyukur akan hal itu. Dan komen-komen kalian bener-bener bikin gue jadi penuh energi dan bersemangat lagi. Walaupun kemarin sempat ngedown dan susah fokus karena gue terlalu fokus ke Spider-Man, biasalah. Jadi gue udah move on lagi dari Spider-Man, pelan-pelan bikin video lagi. Dan aku terharu banget lihat antusiasme dari kalian yang mau nungguin videoku. Dan aku mau minta maaf banget sekali lagi karena aku udah lama gak upload lagi. Aku harap kalian mau maafin aku. Dan ngomongin soal minta maaf, dan kebetulan cerita yang akan gue ceritain ulang ini berhubungan dengan minta maaf. Cuma di cerita yang akan ku ceritakan ulang ini, meminta maaf, mohon maaf, gomenasai, I am sorry, dan berbagai bentuk permintaan maaf lainnya jadi suatu hal yang sangat-sangat seram dan menyeramkan, bahkan mematikan. Lah kok gitu Bang Muf? Ya karena itu adalah dasar dari cerita komik Junjito yang mau ku ceritain ulang kali ini. Dan ini adalah chapter pertama dari Dissolving Classroom, cerita yang terfokus pada seorang remaja bernama Azeri Yuma yang dari wajah polosnya ternyata membawa malapetaka, dan adeknya juga yang serem kelakuannya. Dan ini adalah komik Junjito yang memiliki 5 cerita yang bersambung dan berhubungan di dalamnya. Dari Yokai Kyushu, Dissolving Classroom, kelas yang terlarutkan, terelehkan, atau apa ajalah, terserahlah artinya dan namanya, terserah. Let's go, mulai ceritanya. Bayangkan pada suatu pagi yang cerah, pada suatu hari yang cerah, di sekolahmu, saat kamu lagi ngobrol-ngobrol sama teman-temanmu, tapi tiba-tiba SMA tempat kamu bersekolah kedatangan murid baru. Pak guru memperkenalkan murid baru itu ke kamu. Ini adalah Azeri, dan mulai hari ini dia akan jadi bagian dari kelas kita ya teman-teman. Wah, kalau kita lihat Azeri kun ini ya kayak cowok tampan normal seperti kebanyakan lah ya, cowok-cowok yang biasa ini. Soalnya teman-teman cewek lain pada kayak bisikin, ih ganteng juga ya, manis juga ya, kayak gitulah. Perkenalkan, namaku adalah Azeri Yuma. Wih, cakep juga ya deh Keiko. Si Keiko cuma, Anak murid baru yang baru muncul ini tiba-tiba mengatakan sesuatu yang sangat tidak kita sangka dan ekspektasikan. Tiba-tiba dia bilang, aku minta maaf. Semua teman-teman di kelas jadi ketawa semua. Kenapa dong kok tiba-tiba minta maaf? Soalnya aneh, anak murid baru ini baru masuk kelas tiba-tiba minta maaf gitu aja. Tapi yang dikira sama teman-teman lain bercanda doang ini, tiba-tiba ternyata gak bercanda. Tiba-tiba si Azeri ini minta maaf lagi. Aku minta maaf banget, maaf banget. Minta maaf banget, maafin aku. Yang tadi ketawa-ketawa jadi pelan-pelan gak ketawa lagi. Ya udah terasa canggung rasanya lah, kayak ini orang kenapa dah. Gitu kayak gitulah. Dan dari ketawa gede jadi ketawa kecil. Sampai akhirnya semua ketawa hilang dan jadi sunyi sepenuhnya. Tring! Kelas berakhir dan masuk waktu istirahat. Kita melihat si Azeri selesai kelas. Dan tiba-tiba dia gak sengaja nyenggol sama murid sekolah itu lainnya. Dan kalian sudah tebak dia mau ngapain, ya dia minta maaf. Namun kayaknya dia ini meminta maafnya berlebihan gitu ke teman-temannya ini. Maaf, maaf, saya minta maaf, maafin saya mohon maaf. Si Keiko yang tadi pun diam-diam memperhatikan kelakuan janggal si Azeri. Lalu kelas pun usai, sekolah berakhir. Seperti biasa kalau di Jepang tuh ya teman-teman, muridnya dibiasakan untuk piket bersih-bersih kelas. Azeri kali ini dapat piket dan dia sedang ikut sama teman-temannya membersihkan kelas. Dan dia lagi ngangkat meja dan tanpa sengaja vas yang di atas meja itu terjatuh, prang, dan pecah. Dan ya pasti kalian udah tahu dia akan apa. Ya dia minta maaf. Dia minta maaf, maaf-maafnya. Minta maaf, saya minta maaf, aku minta maaf, maaf. Maaf, aku minta maaf. Gak cukup minta maaf sama teman di kelas, si Azeri pun pergi ke ruang guru dan meminta maaf sama guru-guru di sana. Pak guru, maafkan saya. Ini semua salah saya. Saya membuat dosa besar. Gimana caranya agar saya bisa dimaafkan? Gak apa-apa, nak. Cukup pastikan kamu bersihin aja pecahan kaca ya. Pastikan aja. Maafin, Pak. Dan ya, seperti sekolah-sekolah lainnya, kalau ada yang kayak gitu, ya pasti rumor akan tersebar dengan cepat. Rumor bahwa ada anak murid baru yang baru aja pindah ke kelas 2B dan dia meminta maaf untuk semua hal. Hah? Dia kerasukan kali? Dan belakangan ini katanya dia juga minta maaf ke semua murid di lorong sekolah. Aneh gak sih dia tuh? Ya kira-kira gitulah obrolan-obrolan gosip para anak-anak murid di sana. Hingga akhirnya murid-murid sudah terpaksa harus terbiasa. Dan suatu hari Azeri sedang dipojokin sama anak-anak yang mereka ini kayaknya tukang bully. Jadi seorang yang paling gue benci para bully-bully kayak gini nih. Pengen gue berantem. Sini gue tonjok semuanya.
Tidak ada yang lebih gue benci dari bully. Ya, dan kayaknya mereka ini udah terbiasa ngebully orang-orang dan ngebully Azeri dengan memanfaatkan sifat Azeri yang terus meminta maaf itu. Heh Yuma, karena namanya Azeri Yuma. Heh Yuma, kamu mending memohon untuk dimaafkan hari ini juga deh. Maafkan aku. Aku gak bisa ngerasain ketulusan dan keikhlasanmu Yuma. Coba deh minta maafnya pakai cara lain deh. Berlutut kayak bodoh, kata si isti bully. Akhirnya Azeri berlutut seperti cara orang Jepang sujud berlutut. Maafin aku, ini semua salahku. Bagaimanapun maafin aku, ini semua kesalahanku. Aneh ya, si Azeri ini gak ada salah apa-apa, tapi dia minta maaf kayak punya salah, dan maafnya berlebihan. Nurut-nurut juga lagi ya, aneh lah. Dan si pembuli ini nendang palanya Azeri dan makin ngebully gitu dia. Haha, minum tuh air toilet yang kami kasih ke kamu. Dikasih air toilet gitu, baru kami maafin. Sementara dibully, kita melihat Keiko yang lagi berjalan di lorong entah mau kemana. Dan tiba-tiba bertemu dengan Azeri yang baru saja keluar dari kamar mandi itu dengan terlihat sangat buruk, dengan wajah dan badannya yang basah kuyup. Kamu kenapa Azeri, kok basah kuyup gitu? Yang bully kamu gengnya Sanda bukan? Keiko dengan baik hati ngasih sapu tangan ke Azeri. Nih, dan lagi-lagi Azeri malah minta maaf sambil dipakai tuh sapu tangan buat lap mukanya. Kamu kebanyakan minta maaf, Mas Yuma. Kamu gak boleh kelihatan borong terus. Keiko pun menanyakan kenapa dia minta maaf terus untuk hal apapun. Tapi malah dijawab lagi sama Mas Azeri ini dengan, ya, kalian tahu apa? Ya, aku dengar suara kalian. Suara hati kalian. Ya, betul. Azeri minta maaf. Aduh, si Azeri minta maaf mulu. Aduh. Di hari itu, pada saat Keiko pulang, Keiko gak sengaja dengar ada berita yang dimana berita itu bilang lagi ada penyakit aneh yang terjadi, seperti wabah. Tapi Keiko jalan terus aja, toh cuma dengar-dengar dikit kan. Dan ternyata sedari tadi Keiko diikutin terus sama seorang gadis kecil yang rambutnya seperti Dora. Dan kayaknya emang Dora yang mencari peta. Kita gak tahu, gue gak tahu, siapa tahu Dora. Canda-canda. Keiko curiga, ini anak cewek dari tadi ngikutin nih. Dan makin dilihat anak cewek ini juga serem mukanya. Mencurigakan banget lah. Dan saat melihat ke belakang, terlihatlah tatapannya yang mengerikan. Tatapannya yang mengerikan. Sehingga Keiko pun lari kabur sekencang-kencangnya. Dan saat dikira anak gadis itu tidak mengikutinya, saat dikira udah gak ngikutin lagi, kaget banget dia ternyata cewek itu cepet banget ada di depan dia lagi. Entah apa sih cewek gadis ini, mungkin dia The Flash atau dia bayangin lu di sini udah lari ke sini, tau-tau dia muncul di depan. Kini kita gak tahu siapa dia, The Flash mungkin siapa atau betulah. Cewek itu masih dengan ekspresi dan tatapannya yang seram. Namun kali ini dia terlihat tersenyum. Buset dah, kenapa dah anak aneh itu? Kata Keiko. Keiko lari dan berlari. Eh, ketemu lagi di pojokan sama gadis misterius aneh itu. Kamu maunya apa? Kata Keiko. Bah, yang keluar dari mulutnya anak kecil ini mengejutkan juga. Karena dia bilang, otak, berikan aku otakmu. Hah? Biarkan aku mengisap otakmu. Otakmu yang lembut itu. Aneh banget anak kecil, aneh banget. Apa respon pertama Keiko? Ya, tentu saja ngelempar bocil gadis itu ke tong sampah atau dijatuhin dari pesawat. Enggak. Dia kabur. Ya iyalah. Keiko panik dan dia kabur lari sekencang ceking di Ronaldo Wati atau The Flash atau apalah. Dan gadis kecil itu tetap juga berhasil ngejar si Keiko. Jangan kejar aku. Hingga sampai di momen mengejutkan saat Keiko berlari. Karena dia gak sadar di tengah jalan, dia berada di tengah-tengah jalan dan akan tertabrak truk gede. Bagaimana nasib Keiko? Bagaimana nasib Spider-Man? Gue udah gak sabar nontonnya. Bagaimana nasib Keiko? Bagaimana nasib gue? Nasib gue yang jomblo ini. Gimana nasib gue? Canda-canda. Skip. Di rumah sakit, untungnya Keiko gak mengalami kecelakaan serius dan cuma luka ringan aja. Ortunya bersyukur dan bingung, kok bisa Keiko lari ke arah jalan yang rame gitu aja? Kenapa? Kok bisa gitu? Dan pada malamnya, Keiko terbangun dalam keadaan panik. Baru saja sadar dari pingsannya, dari tidurnya. Keiko, kamu akhirnya bangun. Dari tadi kamu ngigo terus pas tidur. Kenapa kamu bisa tiba-tiba di jalan, kata orang tuanya. Anak perempuan aneh itu, dia terus mengejarku. Gadis kecil yang menyeramkan, kata Keiko gitu. Anak siapa itu? Aku gak pernah ketemu sama anak itu. Pas lagi ngobrol gitu, ternyata ada yang ngetok. Yang akhirnya ortunya Keiko nyuruh yang ngetok buka pintu. Buka pintunya. Cekrek. Dan tada, ternyata yang masuk adalah si Mas Azeri Yuma. Oh, Mas Azeri ya, kata Keiko. Teman kamu ya, kata ortunya. Dan saat ortunya menyapa Azeri,
Hal pertama yang diucapkan dan dilakukan Azeri adalah, ya di tahap ini kalian sudah tahu persis teman-temanku, dia udah mau ngapain. Dia minta maaf. Azeri nunduk minta maaf dengan sangat ke kedua orang tuanya Keiko. Sampai orang tuanya Keiko pun terheran. Kata Azeri, Mbak Keiko bisa kecelakaan begini, walau aku minta maaf sekalipun gak akan bisa menghapus dosaku. Lah kenapa nak? Jelasin ada apa yang terjadi. Kata si Azeri, orang yang menyebabkan kecelakaan itu faktanya adalah adekku sendiri. Bah, kaget banget si Keiko. Hah, maksudmu apa? Kita sebaiknya ngomongin hal ini di luar. Ayo ikutin aku, kata bapaknya Keiko. Dan setelah mereka keluar, Keiko overthinking dan ketakutan. Jadi adik kecil yang menyeramkan itu adalah adiknya si Mas Azeri Yuma. Hah? Keiko masih takut. Setelah itu Keiko diceritain mamanya kalau Mas Yuma terus meminta maaf dan memohon ke bapaknya Keiko untuk gak melaporkan ke polisi. Si Mas Yuma sampai sujud-sujud memohon maaf. Maaf pak, mohon maaf, pak mohon maaf. Bapaknya akhirnya bilang pengen ketemu sama ortunya Mas Azeri itu. Tapi diceritakan sama Mas Yuma Azeri kalau kedua orang tuanya sudah meninggal dan dia hanya tinggal sama adik perempuannya itu. Satu-satunya keluarga yang dia punya. Lalu setelah itu Mas Yuma Azeri ini datengin Keiko setiap hari di rumah sakit dan terus meminta maaf setiap harinya sama orang tuanya Keiko. Dan pelan-pelan orang tuanya Keiko pun luluh hatinya dan akhirnya memaafkannya karena attitude-nya, karena sifatnya Mas Yuma ini ke Keiko dan ortunya. Baik lagi. Dan makin lama si Keiko makin menantikan kehadiran Yuma untuk jungkukin dia tiap harinya. Cie, baper. Kenapa gua gak ada yang baper kayak gitu ya ke gua? Dan pada saat itu, permintaan maaf dari Yuma makin lama makin hangat rasanya bagi Keiko. Kayak si hatinya Keiko ini makin meleleh gitulah rasanya. Dan seminggu kemudian, Keiko pun sehat dan segar kembali. Sementara dia ditemani sama Mas Azeri yang mengungkapkan rasa syukurnya itu, bahwa itu cuma luka kecil dan lagi-lagi dia meminta maaf ke Keiko. Jadi dia bersyukur kalau itu cuma luka kecil aja. Kamu gak usah minta maaf, kata Keiko. Ini bukan salahmu. Mas Azeri diam aja dan akhirnya ngejawab, Gak, ini salah aku. Lah. Mas Azeri pun mulai bercerita, teman-teman. Dia bilang, adekku, Chizumi, dulunya dia adalah anak gadis kecil yang baik dan polos. Namun setelah beberapa momen, dia akhirnya berubah sepenuhnya. Sifatnya berubah menjadi aneh dan sangat kacau. Jadi kita bisa lihat ya, teman-teman, si adeknya Mas Azeri ini polos-polos lucu gitu aslinya. Kayak gue pas masih bocil lah, lucu-lucu imut manis. Dan gedenya tentunya masih lucu imut. Ya Oke lanjut. Kata Mas Azeri, aku yakin ini pasti disebabkan karena kesalahanku sendiri. Hah kok gitu, kata si Mbak Keiko. Jadi ceritanya Mas Azeri, dia bilang orang tuanya pas dia kecil merupakan orang tua yang sangat ketat dan keras mendidik dia saat masih kecil. Dan dia tumbuh dengan metode ortu mereka yang sangat keras dan ketat. Sehingga aku terbiasa menghilangkan stresku yang menumpuk dengan cara melampiaskan kekesalan itu ke hewan-hewan kecil, serangga, kodok, dan bahkan ular. Dan setelah aku pikir-pikir lagi, ini pasti karena karma membunuh hewan-hewan kecil itu. Dan kayaknya adekku Chizumi pasti terasuki oleh ular, oleh jin ular atau apalah. Dan dia terkena kutukan dari ular, kata si Mas Azeri. Masa sih cuma karena itu, kata si Mbak Keiko. Lalu setelah itu diceritakan dalam narasi yang dikatakan Keiko bahwa gak lama setelah itu terdengar rumor yang tersebar bahwa di sudut jalan ada anak gadis perempuan yang terlihat ngeri dan seram sekali. Creepy gitulah, yang dimana si anak kecil perempuan ini mengejar perempuan dan anak-anak. Kita udah tau lah dia siapa ya. Dan kelihatan kayak si Mas Azeri ini meminta maaf untuk adiknya ini karena rumor itu. Dan setelah berhari-hari dan pas mau pulang sekolah yang lain, Mbak Keiko melihat kegiatan Mas Azeri seperti biasa di depan rumah orang yang dimana dia sedang mencoba memohon maaf kepada dua orang bapak dan anak yang kayaknya dia meminta maaf untuk adiknya. Mungkin adiknya merugikan lagi. Tapi si bapak menolak dan gak mau diminta maaf dan dibilang kalau dia mau lapor polisi. Aku laporin polisi nih. Mbak Keiko yang kayaknya sudah menaruh hati pada Mas Azeri sudah love cie-cie. Dan ya dia pun dengan cepat ke arah Mas Azeri Yuma itu dan ikut bersujud minta maaf. Seperti membantu Azeri Yuma agar dia juga dimaafkan. Dia bilang, izinkan aku meminta maaf juga, mohon maafkan kami. Pak Keiko langsung meminta maaf dengan sangat-sangat ala orang-orang Jepang. Bersujud gitulah, bersujud. Maafkan kami mohon. Mas Azeri pun kaget, mukanya kayak gini. Huh? Dan sepertinya meminta maaf mereka berhasil. Dan mereka berlanjut pulang. Dan lagi-lagi Mas Azeri gak lupa untuk meminta maaf ke Keiko. Yang pastinya dijawab sama Keiko untuk gak perlu minta maaf sama doi. Gak masalah kok, ini bukan apa-apa.
Walau aku bertukuk lutut dan ikut bersujud, tapi ini ngebikin aku merasa kayak aku jadi orang yang lebih baik kok. Tiba-tiba, Mbak Keiko punya ide untuk pengen datang ke rumahnya Azeri. Tapi si Azeri terlihat sangat gak nyaman dan kaget, dan menanyakan kenapa dia mau ke rumahnya. Dan ternyata alasan si Mbak Keiko adalah dia mau berteman sama adiknya si Azeri Yuma. Jadi simpelnya teman-teman, si Keiko ini sok-sok pahlawan gitulah. Kalau gue liatnya gitu, dia ngerasa kalau dia bisa ngubah sifat adanya dia gitu deh. Si Azeri kaget, ah? Dan Mbak Keiko makin yakin, aku akan berusaha sebaik mungkin. Bukankah kamu mau membuka hati adekmu, Azeri, dan tinggal secara harmoni bersama adekmu dan bahagia? Si Azeri ngejawab, mustahil, 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 gak mungkin, gak mungkin. Ini karena kamu gak ngerti dan gak paham bagaimana jahatnya adekku Chizumi. Maafin aku harus pergi dulu, aku ada sibuk sesuatu ngapain entah. Bye-bye. Ya Azeri nyelonong pergi gitu aja. Tinggalin Mbak Keiko sendirian. Tapi Mbak Keiko udah dibilang gitu ternyata masih ngeyel. Dia masih mau dan merasa bisa merubah sifatnya si Chizumi, adiknya Azeri. Gue kalau kayak gitu kayaknya juga mungkin bakal ngerasa gitu juga kali ya, ngeliat balita gitu. Kayak gue ngerasa bisa merubah sifat adik kecil dengan cara berteman dengan baik gitu. Kalau gue bisa jadi temennya dengan baik. Walau kadang ada yang bisa berubah jadi lebih gak nakal-nakal banget gitu. Atau mungkin karena cari perhatian dan gak ada perhatian. Atau ada yang susah gak bisa dirubah karena emang udah sifatnya begitu. Emang ngusil aja gitu. Dan setelah itu Keiko tetap mau berhadapan-hadapan sama Chizumi sendiri. Dan dia kayaknya tahu di mana tempat tinggalnya Azeri Yuma. Dan nekat kesana sendiri. Dan beberapa saat setelah sampai, Mbak Keiko punya feeling kalau kayaknya minta maafnya Mas Yuma ini ada hubungan kuat karena adiknya. Ya tentu sih, mungkin minta maaf atau apa gak jelas. Dan setelah sampai di apartemen dua lantai ala Jepang, tempat tinggalnya Mas Azeri dan adiknya, Mbak Keiko pun ngebel pintu masuk. Ting-tong, ting-tong. Tok 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 tok. Namun gak ada yang jawab. Taunya rumahnya gak dikunci. Dan dengan pelan-pelan Mbak Keiko membuka pintu itu dan masuk ke apartemennya, yang dimana dia langsung disambut dengan bau-bau yang tidak sedap sekali. Chizumi-chan, Chizumi-chan, halo. Bau banget sini. Dan Keiko pun masuk. Namun secara tiba-tiba, bah! Ternyata di belakang Keiko ada Chizumi dengan senyum lucu yang manisnya, yang membuat hati kita yang melihat senyumnya itu berbunga-bunga. Bunga-bunga bangkai tapi. Kamu lagi apa di rumah aku? Dalam keadaan tersungkur di lantai kaget tadi, Keiko menjawab, Aku di sini mau berteman sama aku. Mau berteman katamu? Hehehe. Kalau gitu kasih aku otakmu untuk kuseruput dan kumakan kuminum. Hehehe. Buset, si bocil minta otak. Ditawarin temenan malah minta otak. Kamu gak tahu perasaan kakakmu gimana? Karena dia selalu minta maaf, kamu tahu gak? Lalu si Chizumi bercerita. Perasaan kakakku saat minta maaf ya? Gimana ya bilangnya? Jadi dia itu merasakan euforia. Buat yang gak tahu euforia, euforia tuh maksudnya rasa senang yang amat sangat gitu. Kayak gue yang abis nonton Spider-Man kemarin lah. Kayak lu yang abis dapat hadiah apa gitu, sama hadiah favorit atau apalah gitu. Senang banget. Apa? Kata si Keiko gak percaya. Katanya Chizumi, kakakku tidak akan pernah bilang minta maaf padaku. Dia hanya suka meminta maaf ke orang lain. Dan dia akan merasa terus sangat gembira kalau dia terus minta maaf. Chizumi melanjutkan lagi, kakakku itu orang yang sangat aneh bin ajaib. Sangat kacau. Dia menikmati mematikan hewan-hewan kecil seperti serangga, kodok, dan ular. Kata Keiko, aku tahu kok itu. Itu kan karena dia stres menghadapi orang tuanya. Dan dia kan telah bertobat dari apa yang dia lakukan. Kata si Keiko yang ngebelain si Chizumi. Stres? Stres katamu? Enggak. Kakakku membunuh hewan kecil itu bukan karena stres. Tapi karena itu adalah persiapan untuk sebuah ritual. Ritual pesugihan semacamnya mungkin. Hah? Ritual? Jadi diceritakan kakaknya Chizumi ini, yaitu Mas Azeri, membunuh hewan kecil itu untuk persembahan pada Saiton, pada setan, pada iblis. Dan di hutan terdekat, dia berhasil memanggil setan itu. Dan kakakku berhasil mengabulkan keinginannya. Kamu bohong, kata Keiko. Tapi Chizumi terus melanjutkan ceritanya. Dan setelah dari hutan itu, dia terus-terusan mengucapkan kata-kata pujiannya. Yang membuktikan bahwa dia habis ketemu setan itu. Jadi si Azeri pulang dari hutan itu, dia terus-terusan mengucapkan permintaan maaf. Gak jelas maafnya ke siapa. Maaf aja terus minta maaf. Dan ternyata diceritakan kakaknya ini dapat kekuatan dari setan permintaan maaf. Dari iblis permintaan maaf. Tangannya sering disatukan gini sembari dia melihat ke atas. Dan terus memohon maaf pada setannya dia itu. Maaf, maaf, maaf. Dan dikatakan kalau pada akhirnya permintaan maaf semacam ini menimbulkan perasaan yang paling membahagiakan. Kata bagi si Azeri. Chizumi-chan, stop atas tuduhan tak berdasarmu itu. Bagaimana kamu bisa ngomongin kakakmu kayak gini? Ih, gak percaya ya. Ya udah, lihatlah ke dalam sini dan kamu akan lihat sendiri.
Chizumi ngebuka pintu lemari, cekrek, dan boom! Ada dua kepala yang terlihat seram, dan seperti ada cairan meleleh dari lubang-lubang di mukanya. Chizumi bilang, ini adalah mama dan papaku. Otak mereka telah meleleh dan bocor keluar mengalir semua, dan kosong di sana. Kia! Keiko kaget setengah mati dan dia pun berlari pulang. Dia lah, takut ya. Setelah sampai di rumah dan malamnya, Keiko merasa dibodohi dan diisengin Chizumi. Dan meyakini kalau kepala itu cuma properti biasa aja. Cuma barang properti atau apa, boneka atau apalah. Tapi di sisi lain dia takut kalau kali aja Chizumi ini jujur. Lalu pas momen makan malam, kedua orang tua Keiko kelihatan beringus gitu. Kayak beringus. Kayak meler itu ingusnya. Dan ingusnya seperti mengalir, meler terus keluar. Mama papa kena flu ya? Atau alergi? Dan mereka kayaknya flu banget gitu, katanya dari pagi gitu. Lalu anehnya, kok yang katanya makan malam, tapi di piring-piring, di meja-meja nggak ada makanannya, kata Keiko. Kosong semua piringnya. Dan ternyata emaknya minta maaf karena kayaknya lagi nggak fokus gitu, lagi mungkin karena flu-nya itu kali ya. Kalau kata orang-orang kita, kurang aqua. Bener-bener kayak bingung gitu dah. Dan dia bilang, mau disiapin dulu makanannya lagi. Kedua orang tuanya itu lagi ngerasa lesu banget, lemes gitu katanya. Tapi Keiko bilang, nggak jadi aku lagi nggak mau makan, nggak lapar. Jadi dia balik ke kamarnya. Pas perjalanan ke kamar, Keiko meler juga hidungnya. Kayaknya dia juga kena flu yang sama. Tapi apakah begitu kenyataannya? Keesokan harinya saat sedang bersekolah dan masuk kelas, satu kelas kok flu semua ya? Meler-meler semua gitu hidungnya satu kelas. Terdengar banyak suara-suara orang nari ingus yang meler hidung seperti kena flu semua. Dan banyak juga yang bersin. Sampai gurunya pun juga. Dan akhirnya pelajaran mau dimulai. Gurunya dalam keadaan ingus meler, dalam keadaan meler kayak sakit gitu, bilang, saatnya belajar teorema Pitagoras teman-teman, atau cinta segitiga ya. Wah aneh gurunya, kayak jadi bodoh gitulah karena flu-nya itu kayaknya. Terus satu kelas juga sama masalahnya. Si Keiko doang yang kayaknya masih agak-agak lurus aja pikirannya. Sama si Azeri yang dia sehat-sehat aja, diem-diem gak kena flu lah, diem-diem dia. Terus kelas berakhir, dan kali ini si Azeri didatangi lagi geng bulinya Sanda lagi. Dan bully itu bilang, halo Yuma, kali ini berlutut lagi ya seperti biasa. Kok gue ikut pilek ya sekarang di sini. Halo Yuma, kali ini berlutut lagi ya seperti biasa. Sambil si bully meler hidungnya. Azeri jawab, aku minta maaf Sanda, aku minta maaf, mohon maafkan aku. Please maafkan aku dan biarkan aku, please maafkan aku. Sambil bersujud gitu, dan sambil mencium kakinya si bully Sanda itu kayak... kakinya dicium. Namun secara tiba-tiba, meler hidung si bully makin banyak dan ngalir lebih deras. Jijik banget anjir, jijik banget. Sama air liurnya juga keluar. Sembari si bully itu ketawa-ketawa puas lihat si Azeri minta maaf. Dan secara tiba-tiba, gak cuma sampai di situ aja, tiba-tiba meler-melernya juga keluar dari matanya. Si bully dengan menjijikannya meler dari hidungnya juga banyak gitu. Ngeri dan tapi agak lucu juga. Ngeri tapi agak lucu juga. Karena gue inget bocil yang ini nih. maafin gue nunjukin foto itu. Nah, terus selanjutnya si Keiko lihat Azeri dibully dan mau belain si Azeri. Udah cukup Sanda, udah cukup, jangan bully dia. Sementara si Azeri masih bersujud cium-cium kakinya si Sanda. Dan secara pelan-pelan para bully yang merasa terpanggil Keiko ini pelan-pelan memutar kepalanya ke arah Keiko. Dan kamu dan Keiko melihat langsung apa yang terjadi dengan geng bully itu. Mata mereka meleleh dan meler. Meler keluar semua cairan lendir dari telinga, mata, hidung, dan mulut mereka dengan sangat-sangat mengerikan, menjijikan. Keiko yang melihatnya kaget. Gue yang melihatnya pura-pura kaget. Tapi ngeri tetap. Gue pura-pura kaget. Kan gue yang baca komiknya. Dan terlihat mereka bertiga berjalan ke arah Keiko dengan meler yang keluar dari seluruh lubang di wajahnya itu. Dengan jalan yang aneh. Sampai momen mereka semua jatuh. Dan meler dan cairan lendir menjijikan itu keluar dari semua lubang wajah mereka. Gue kalau ingat-ingat lagi agak menjijikan dan mual ngelihatnya itu. Mereka bertiga terjatuh semua dan melernya mengalir semua dari di lantai dari wajah-wajah mereka. Sementara Azeri masih saja bersujud bertukuk lutut meminta maaf. Dan di momen itu terdengar tawa yang mengerikan. Yang ternyata sudah ada adiknya Azeri. Yaitu Chizumi yang berkata, otak mereka meleleh keluar semua. Otak yang enak, selamat makan, itadakimasu. Dengan si Chizumi terlihat senang melihat lelehan meler dari wajah itu, lelehan-lelehan itu. Gimana sekarang Mbak Keiko? Kamu sekarang percaya aku kan?
Permintaan maaf dari kakakku mampu melelehkan otakmu. Dan dengan secara instan hubungan koneksi antara dia dengan iblis itu pun aktif dijalankan. Kamu harusnya sudah merasakan itu juga, Keiko. Merasakan kalau otakmu juga meleleh. Hehehehe. Azeri berteriak, "Stop Jizumi! Keiko, maafin perlakuan adekku. Keiko, maafin perlakuan adekku. Orang tua kami mati di kecelakaan saat kami kecil dulu. Dan saat itu Chizumi masih balita. Dan mereka mati karena otak mereka meleleh keluar semua. Dan di momen itulah Chizumi yang masih bayi balita meminum dan memakan cairan otak dari kedua orang tua kami. Makanya karena kesalahanku sepenuhnya itulah Chizumi jadi begitu." Keiko yang udah percaya sepenuhnya kata-katanya Chizumi panik. "Sudah, stop, jangan minta maaf. Jangan minta maaf." Ini menegangkan sih, karena si Azeri udah dibilang itu, masih aja terus malah meminta maaf. Serem sih si Azeri ini. Si Azeri malah makin menjadi-jadi, dia bilang, "Maafin aku, Keiko-san. Maafin aku, Keiko-san. Maafin aku, Keiko-san. Maafin aku. Stop, stop. Stop." Dan Keiko langsung lari kabur sementara dia dikejar sama si Azeri. Ini ngeri sih menurut gue. Dan di lorong sekolah terlihat anak-anak sekolah lainnya yang udah lemes di lantai karena meleleh itu. Karena otak mereka perlahan-lahan meleleh itu. Ya karena perbuatan si Azeri dengan iblisnya itu kayaknya, teman-teman. Si Keiko pun kabur, kabur, dan kabur hingga sampai ke ruangan guru. Dan di ruangan guru ternyata semua guru sudah mati dalam keadaan meleleh keluar semua lendir dari lubang wajah mereka itu semua. Otak mereka semua meleleh juga karena permintaan maaf Azeri itu. Serem juga ya. Lebih serem lagi, ternyata si Azeri masih aja ngejar dan terus bersikeras minta maaf ke si Keiko. Gue takut sih kalau orang kayak gitu. "Maafin aku, Keiko, maafin aku, Keiko, maafin aku, Keiko, maafin aku." Keiko makin panik dan kabur. Kia! Tapi si Azeri ini makin minta maaf sejadi-jadinya dengan keras. Yang terpaksa Keiko dengerin juga kan akhirnya. Dia akhirnya dengerin si Keiko. "Mbak Keiko, maafin aku, please." Dan saat itu Keiko tersandung di mayat salah satu murid yang otaknya sudah meleleh dan mati. Jatuh, pleset. Dan saat dia lihat di belakang, ada Azeri yang terus meminta maaf dan berlari. Sembari Keiko melihat sosok iblis yang ada di belakang Azeri. Iblis permintaan maaf tersebut yang sangat menyeramkan. Yang akhirnya Keiko tidak mampu menghadapi hal itu hingga akhirnya dia pingsan. Dan cerita ditutup dengan untungnya Keiko selamat. Dan Keiko bercerita begini. "Aku yang sangat nyaris bisa selamat dan menghindari kematian aja menerima perawatan intensif di rumah sakit. Otakku sudah meleleh sedikit juga, tapi para dokter sudah melakukan sebaik mungkin untuk menyelamatkanku. Sungguh permintaan maaf yang menyakitkan. Aku tidak akan pernah lagi mau menerima atau mendengarkan permintaan maaf orang-orang lagi. Sangat seram sekali." Jadi dia trauma banget, teman-teman, sama permintaan maaf gara-gara Azeri. "Dan akhirnya aku baru tahu juga bahwa ternyata kedua orang tua aku juga telah meninggal. Tapi anehnya aku tidak merasakan apa-apa. Dan kayaknya aku emang gak merasakan apa-apa karena otakku telah mengalami kerusakan dikarenakan permintaan maaf setan itu. Dan lokasi Azeri, Yuma, dan adenya tidak diketahui. Tapi aku tahu bahwa insiden ini akan terjadi lagi." Aduh, teman-teman, cerita ini serem juga ya, teman-teman. Menurutku serem sih dan panjang juga. Makanya menurutku ini termasuk cerita yang menarik diceritakan ke kalian. Azeri Yuma dengan lisannya yang berbahaya itu, serta iblis permintaan maaf itu, menjadikan ucapan permintaan maafnya sangat mematikan. Jadi permintaan maaf, aduh kok gue meler juga, serem juga ya meler. Otak gue meleleh jangan nih. Permintaan maaf Yuma itu merupakan semacam sihirnya dia, yang dimana nanti iblis permintaan maaf akan mengaktifkan sihirnya, dan akhirnya melelehkan otak-otak orang yang mendengarkan permintaan maaf itu dan meminta maaf. Ini serem banget sih kalau misalnya terjadi di dunia nyata. Terus lu meler-meler sedikit-sedikit dan ternyata itu adalah lelehan otak lu. Si Keiko masih selamat karena dia cuman gak banyak banget melernya. Dia pingsan sebelum bisa mendengarkan selanjutnya. Meler-melernya dikit-dikit tapi itu aja udah melelehkan otaknya. Bayangin aja otaknya udah meleleh dan itu udah rusak lah. Ucapan permintaan maafnya dia sangat mematikan, ditambah dengan adeknya yang sudah siap memakan lelehan otaknya yang disebabkan sama Azeri Yuma dan iblisnya. Ngeri guys. Tapi tunggu dulu, karena cerita soal Azeri Yuma gak berakhir sampai situ. Thank you teman-teman udah nonton dan sampai jumpa. Stop, stop, jangan minta maaf lagi. 1 minta maaf banget buat teman-teman sekalian yang nungguin video Jujito, tapi aku lama banget gak upload video Jujito. Aku minta maaf banget. Dan aku mau juga mau terima kasih dan mau mengapresiasi kalian yang komentar baik dan mau support aku sampai sekarang ini, sehingga aku bisa punya energi lebih banyak lagi untuk bikin video-video Jujito lagi.
dan video-video lain yang mungkin ku buat bersemangat lagi. Ya emang kadang wajar sih, kadang emang ada masanya tiba-tiba down, masa-masa tiba-tiba semangat lagi, emang kayak gitu. Itu berjalan terus gini. Yang penting adalah jangan sampai aku berhenti, dan ya terima kasih buat kalian semua. Makasih banget buat kalian semua lagi sekali lagi. Dan ya update akhirnya uangku cukup buat beli komputer, buat beli PC. Jadi insya Allah segera aku akan mencoba beli PC, dan ya nanti akan aku tunjukin video unboxingnya ke kalian, atau buat nunjukin ke kalian. Nanti aku ceritakan lah, gitu ya. Oke, thank you teman-teman. Saatnya udah, ini udah malam, aku udah habis rekaman video, saatnya tertidur, saatnya aku tidur. 1, 2, 3.